Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to my YouTube channel Dapur Azalea. Di video sekarang saya ingin membuat brownies mini satu telur super empuk, super lembut dan nyoklat banget. Well, just check this out. Olesi cetakan dengan minyak sayur secara merata ke seluruh bagian. Lakukan sampai selesai. Ayak bahan kering seperti 200 gram tepung terigu protein sedang dan 50 gram coklat bubuk. Ayak juga setengah sendok teh baking powder dan setengah sendok teh soda kue. Aduk-aduk sampai bahan kering tercampur semua. Larutkan 300 ml air matang dengan 2 saset susu kental manis coklat. Aduk-aduk sampai tercampur. Siapkan wadah besar, masukkan 1 butir telur ukuran sedang atau besar, 200 gram gula pasir, kocok kedua bahan sampai berubah berwarna pucat dan gulanya menjadi larut. Tuangkan larutan susu sambil terus diaduk secara perlahan. Masukkan bahan kering yang sudah diayak tadi secara bertahap, kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata. Tuangkan 150 ml minyak sayur. Untuk memastikan sudah tidak ada bahan yang masih mengendap di dasar adonan, saya mengaduknya dengan menggunakan spatula dengan teknik aduk balik seperti ini ya. Untuk mempermudah menuangkan ke cetakan, saya pindahkan adonan ke gelas takar seperti ini. Tuangkan adonan ke dalam cetakan, jangan terlalu penuh, lakukan sampai selesai. Pada
Panaskan kukusan sampai airnya benar-benar mendidih. Kukus adonan selama 15 menit dengan api sedang. Jangan lupa untuk tutup kukusannya. Dialasi dengan serbet atau kain bersih supaya airnya tidak menetes ke adonan. Setelah 15 menit dikukus, wow, browniesnya sudah matang. Cantik banget hasilnya ya guys. Diangkat, lalu lanjut mengukus adonan yang lainnya sampai selesai. Untuk mengeluarkan brownies dari cetakan harus benar-benar dalam keadaan sudah dingin ya guys. Karena kalau masih dalam keadaan hangat nanti hasilnya nggak mulus, akan ada retak-retak sedikit gitu seperti di sebelah kiri. Nah itu dikeluarkannya masih dalam keadaan hangat, saya sudah keluarkan dari cetakan, dan di sebelah kanan itu sudah dalam keadaan benar-benar dingin. Dan untuk toppingnya di sini saya hanya menggunakan lelehan coklat batang dan juga choco chip. Untuk toppingnya terserah kalian aja. Oke guys, brownies mini sederhananya sudah jadi semua. Mau saya review dulu rasanya? Dan ini rasanya tuh enak banget, super lembut, super empuk, dan nyoklat banget. Hanya dengan satu telur aja jadinya 29 pieces guys. Wow, amazing kan? Dan ini juga bisa kita jadikan sebagai ide jualan loh guys. Karena rasanya juga enak banget. Well, that's all the video. Thanks for watching. See you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.